Kalau satu iji, kalau dua ni. Bukan dong, satu iji, dua oro. Dua oro, tiga lu. Biasa kalau nongkrong di mana? Oh yang benar. Tapi tidak jauh di lapang. Tidak jauh ya. Nongkrongnya di mana? Di sini. Terus kemana? Sini loh. Sini terus. Gak usah nongkrong dulu ya. Siap. Pokoknya jaga dulu sampai kondisinya agak bagus. Karena memang bisa. Variannya ngeri. Kau sekolah di mana? Yohanes. SMP Yohanes. Terus sekolahnya daring kan? Sulit nggak dari? Ya, kan nggak pernah belajar dari. Pelajaran paling sulit apa? Kamu? Bahasa Jawa. Tapi mengerti nggak? Sedikit-sedikit aja. Apa kamu yang paling sulit apa? Saya paling sulit bahasa Jawa sama bahasa Jepang. Oh, dapat bahasa Jepang juga? Iya, kalau itu sih saya bukan sulit sih, kalau saya nggak tahu malah. Kalau bahasa Jepang apa? Terima kasih apa? Oh iya, saya tahunya cuma itu sih. Satu apa satu? Iji. Kalau satu iji, kalau dua? Ni. Bukan dong, satu iji, dua oro. Dua oro, tiga lu. Bola kalian mana? Sini ada lagi, bola pecah. Nanti saya kasih bola ya. Bola apa yang mau? Bola basket sama bola voli. Bola basket sama bola voli? Iya. Oke, kamu suka main basket? Iya. Di mana? Di ini. Di lapangan. Kamu keren loh bisa main basket, bener. Ini rambutnya aja dari itu. Woy, betul-betul. Pogba, Pogba, taruh. Ini apa ini? Pak Emmanuel apa ini? Pembina. Pembina sepak bola? Iya benar. Jadi pembina apa? Oh sih. Tapi kenapa bawa bola sini? Bolanya kemana-mana. Ya. Apa lagi? Latihan taekwondo kah? Oh, kamu sempat ikut pon? Iya. Coba gerakan itu. Aduh. Ya. Coba. Enggak usah beneran. Oke. Bro, tuang aja dah, Bang. Ya. Hei, bus. Hebat. Ini ada oleh-oleh dari kami. Duh. Kemarin liburan ke Amerika. Wow, oke. Okay. Langsung ke saya kalungnya aja. Ya, tadi kalian berdua yang main taekwondo yang menang saya. Karena kita dikasih tasnya satu, kaosnya satu juga. Ini mau bagi-bagi sama teman-teman ya. Ya, yang tua-tua nggak usah. Ya. Yeah. Kaos ini seperut segini nggak cukup. Siap-siap semua yang rajin, semangat semua ya. Ya, yeah, makasih, makasih, makasih ya Pak ya. Selamat sore Bapak Ganjar, terima kasih sudah mengirim bola untuk anak-anak asrama Amor. Terima kasih banyak, salam hormat.